What's up guys, welcome back to my channel, Wilkun Channel. Dan selamat datang lagi di podcast Cerita Seram. Dan hari ini gue akan membawakan lagi satu kisah nyata buat kalian. Nah, sebelum gue mulai video ini, gue mau nanya dulu, kalian ada gak sih yang suka menjelajahi gue atau masuk ke dalam perut bumi? Kalau ada, ini satu kisah yang harus kalian denger nih. Ini kejadian nyata yang terjadi pada tahun 2009 di Amerika Serikat, di mana ada satu keluarga yang ingin merayakan Thanksgiving. Jadi kalau Thanksgiving di Amerika Serikat itu mirip seperti mudik di Indonesia. Jadi kalau misalnya keluarganya itu kerja atau kuliah di luar kota, mereka itu akan balik ke kampung halamannya untuk bertemu sanak saudaranya. Nah, jadi ceritanya di sini mereka itu mau nostalgia untuk masuk ke dalam satu goa. Soalnya pas kecil keluarga ini tuh sering banget menjelajahi goa-goa di kampung halamannya itu. Tapi ada satu hal yang mereka lupakan, badan mereka tuh udah segede gaban, jadi udah nggak sekecil dulu lagi. Tapi karena mereka ingin nostalgia, akhirnya mereka masuk ke dalam satu goa yang memang terkenal sangat licin dan sempit. Nah, di situ akhirnya seorang pria bernama John Edward Jones itu malah terperangkap di goa ini. Nah, kalian pasti penasaran banget kan gimana kelanjutan kisah ini, apakah dia berhasil selamat atau tidak. Jadi sebelum gue mulai cerita ini, jangan lupa untuk selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya aja, ada di pojok kanan video kalian nih, sebelah sini kalian klik. Abis itu jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi kalau gue ngupdate video terbaru. Jadi kalian itu menjadi orang pertama yang paling update. Dan yang terakhir, jangan lupa juga untuk like dan share abis kalian nonton video ini ya, biar semua orang mendapatkan informasi yang menarik ini. Jadi langsung aja gue akan membahas kisah mengenai John Edward Jones yang terperangkap di dalam goa. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2009 di Utah, Amerika Serikat, di mana seorang pria bernama John Edward Jones itu mau pulang ke kampung halamannya. Soalnya dia itu lagi belajar kedokteran di Virginia. Dia itu berumur 26 tahun. Ini bisa dibilang umur yang lagi fit-fitnya lah. Jadi waktu itu karena dia memang mau merayakan Thanksgiving, seperti yang tadi gue bilang, Thanksgiving itu kalau di Indonesia mirip seperti mudik. Jadi dia itu pengen ketemu sanak saudaranya, pengen nostalgia lagi. Akhirnya dia itu pulang ke Utah bersama istri, dan dia itu memiliki anak juga yang berusia 1 tahun. Nah, dia itu pulang sebenarnya ingin mengabarkan juga dia itu baru akan mendapatkan anak yang kedua di sekitar bulan Juni gitu. Sesampainya di Utah, keluarga John ini langsung disambut oleh adiknya John yang bernama Josh yang berusia 23 tahun. Dan rupanya pada saat itu Josh juga mengingatkan kalau mereka itu dulu pernah sering banget diajak oleh ayahnya untuk menjelajahi goa-goa di Utah. Jadi mereka itu dibesarkan sudah terbiasa menjelajahi goa-goa di sana. Dan akhirnya si Josh ini mengajak kakaknya untuk menjelajahi satu goa yang memang terkenal sangat sempit banget. Ya, ceritanya namanya mau nostalgia. Kalian pasti kalau pulang kampung, kalian pengen ngelakuin hal-hal pas kecil atau pas dulu kalian lakuin lagi nih, kebetulan lagi pulang kampung. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke dalam goa yang bernama New Tiputi Cave. Nah, ini adalah goa yang terkenal sangat licin dan sangat sempit banget. Mereka nggak memperhitungkan itu badannya si John ini udah nggak sekecil dulu. Badannya tuh udah segede gaban pada saat kejadian. Tingginya itu sekitar 180 sentian dan beratnya ini sekitar 90 kilogram. Jadi bisa dibayangin tuh gede banget ya badannya ya. Sedangkan kalian bayangkan sendiri aja, goa Natipati ini memang ditemukan pada tahun 1960-an. Dan goa ini itu udah dipredikatkan sebagai goa yang sangat licin dan goa yang sangat sempit sekali. Dan pada awal-awal penemuannya bahkan sudah ada sempat 4 orang yang terjebak di dalam goa ini tapi berhasil diselamatkan. Dan akhirnya pada tahun 2006 goa ini ditutup karena ya ada orang yang nyangkut di situ karena pengen masuk ke dalam goa itu dan gak memperhitungkan badan mereka yang segede itu. Dan akhirnya diselamatkan berhasil. Tapi goa ini akhirnya ditutup pada tahun 2006 dan baru banget dibuka pada tahun 2009. Ya, memang ini semua kebetulan banget sih, tepat pas si John ini pulang kampung, goa ini dibuka dan mereka itu suka menjelajahi goa kan. Jadi ya adiknya ini melihatnya satu kesempatan untuk menjelajahi goa yang dulu pernah mereka jelajahi. Dan akhirnya pada tanggal 24 November 2009, John, Josh, dan kesembilan sanak saudaranya dan teman-temannya itu masuk ke dalam gua itu jam 8 malam. Kalau kalian yang penasaran kenapa mereka itu masuk ke dalam gua jam 8 malam, karena kalau dilakukan jam pagi-pagi atau sore-sore atau siang-siang kan pasti panas banget. Jadi mereka memutuskan untuk masuk ke dalam perut bumi itu pada malam hari. Tapi setelah satu jam perjalanan, John ini sampai di spot yang sangat terkenal banget di Natipati ini, yang dikenal sangat sempit sekali. Jadi kalian
kalau dengar namanya ini memang udah sempit banget, dan ini spot yang paling sempit di situ. Nah, spot ini disebut dengan The Birth Canal. Kalau di Indonesia kan itu artinya adalah lubang melahirkan. Jadi kalau kalian ngebayangin ngelahirin aja tuh udah sulit banget, ini disebut dengan lubang melahirkan, berarti udah kebayangkan berapa sempitnya lubang ini. Tapi karena penasaran, akhirnya John ini masuk. Gak ada siapa-siapa, gak ada Josh waktu itu, gak ada keluarganya juga. Dia masuk sendiri karena penasaran, pengen ngelewatin spot inilah, pengen nostalgia. Nah, dia pertama-tama masuk dengan kepalanya yang duluan. Abis itu dia merangkak, coba merangkak. Karena saking sempitnya, dia itu gak bisa berdiri. Dia itu harus merangkak menggunakan lengannya, menggunakan perutnya, menggunakan pinggangnya. Seperti ular, dia merangkak terus. Tapi di satu titik, dia itu sadar. Wah, kayak badan dia ini gak bisa masuk lagi nih, badannya bakal nyangkut. Tapi di satu titik dia juga berpikir gak bisa kembali lagi, soalnya itu satu lubang yang gak bisa berputar sama sekali. Dan super super mengerikannya, The Birth Canal ini, lubang melahirkan ini persis banget seperti lubang melahirkan. Dia itu bentuknya rada menurun 70 derajat. Jadi kalau kalian masuk, ya kalian akan meluncur. Nah, akhirnya setelah dia melihat, oh, udah gak bisa mundur lagi nih, dia harus terus maju sampai keluar. Dan akhirnya dia itu masuk dengan cara menahan napas ya. Jadi dia tarik napas ya, habis itu terus berjalan. Dia sempat berjalan beberapa senti, tapi setelah dia mengembalikan napasnya, dia baru sadar itu adalah satu hal yang paling bodoh yang dia lakukan. Karena tubuhnya pada waktu itu benar-benar tersangkut, dan dia cuma bisa memanggil adiknya. Dia panggil, "Josh! Josh, saya nyangkut di sini." Dan akhirnya Josh itu menjadi orang pertama yang menemukan John. Dan waktu itu dia cuma bisa melihat sepatu bot berwarna biru kehitam-hitaman milik John. Dan dia bertanya, "Kok bisa nyangkut sampai kayak gini nih?" Ya, John bilang karena dia penasaran, dia langsung aja masuk. Nah, akhirnya mereka melakukan beberapa upaya pertolongan pertama, di mana si Josh ini berusaha untuk menarik betisnya si John nih. Tapi upaya ini malah balik lagi, ini adalah upaya yang paling salah yang mereka lakukan. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena setelah si Josh ini menarik betis kakaknya ini, si John ini malah masuk lebih dalam lagi ke dalam lubang itu. Dan sekarang posisinya itu tangannya ini berada di depan dadanya. Jadi benar-benar udah gak bisa bergerak sama sekali. Dan pada waktu itu mereka berdua menyadari ini benar-benar keputusan yang salah yang udah mereka ambil pada hari itu, pada detik itu. Dan mereka pada waktu itu cuma bisa berdoa. John berdoa dia itu ingin keluar dari lubang itu karena dia ini ingin bertemu dengan istri dan anaknya. Dan waktu itu John langsung bilang, "Ya udah Josh, tinggalin dia di sini, langsung pergi ke atas untuk minta pertolongan karena mereka itu enggak mungkin bisa melakukan cuma berdua pada saat itu." Awalnya Josh tidak ingin keluar meninggalkan kakaknya di situ, tapi John bisa meyakinkan dia itu tidak akan bisa pergi kemana-mana. Dan akhirnya Josh itu bergegas untuk naik ke atas permukaan. Jadi kalau kalian mau tahu berapa dalam waktu itu dia nyangkut, dia itu tersangkut, John itu tersangkut di dalam perut bumi sedalam 30 meter. Dan dari titik dia nyangkut ke atas permukaan itu membutuhkan waktu 1 jam. Jadi setelah Josh ini memanggil bala bantuan untuk meminta pertolongan, akhirnya ada seorang yang datang ke John, tepatnya pada pukul 12.30, seorang wanita. Dia adalah penolong pertama si John ini dan mengatakan dia akan berusaha menolong si John untuk mengeluarkannya. Upaya pertama dilakukan dengan cara memotong celana John, karena waktu itu dia menggunakan celana jean. Jadi celana ini cukup kesat dan dipikir ini celana kesat banget, nggak bisa buat dia lebih nyangkut. Dia akhirnya diupayakan untuk memotong beberapa bagian. Tapi ini masih pertolongan pertama. Dan pertolongan pertama lain yang diberikan kepada John pada waktu itu adalah memberikan air kepadanya. Karena dia itu sudah nyangkut selama 3,5 jam di dalam gua itu dengan posisi miring 70 derajat. Jadi kalau dibiarkan nggak diberikan air, tidak diberikan pertolongan pertama, darahnya ini akan ngumpul di bagian kepala dan di bagian dadanya ini, dan bisa menyebabkan gagal jantung pada saat itu. Dan akhirnya setelah beberapa percobaan pertolongan, satu-satunya tindakan yang bisa dipikirkan para penolong pada waktu itu adalah dengan cara mengikat kaki si John ini dengan tambang, kemudian menariknya menggunakan katrol. Karena kalau kalian perhatikan di fotonya itu, yang kelihatan itu benar-benar cuma kaki milik si John itu. Jadi yang bisa ditarik cuma kakinya ini, tapi posisinya itu terlalu aneh. Karena posisinya itu miring 70 derajat untuk menariknya ini, banyak yang waktu itu menolong memikirkan gak mungkin bisa menolong John ini kalau tidak mematahkan kakinya. Tapi semua upaya dicoba,
katrol dipasang, tali ditaruh di kakinya, dan upaya ini mau ditarik. Tapi karena badan John ini terlalu besar, terlalu tinggi, akhirnya katrol ini malah roboh dan menyebabkan keruntuhan di dalam gua itu. Untungnya pada saat itu tidak ada korban di situ, tapi mereka itu berpikir ini nggak bisa lagi deh nolong John pada waktu itu karena badannya itu terlalu besar. Jadi 4 orang yang sempat nyangkut di dalam gua itu, badannya itu setengah badan si John. Jadi tingginya itu cuma sekitar 1 meter lebih dan beratnya itu juga sekitar 60 kg. Nah yang ini yang nyangkut tingginya 180-an dengan berat 90 kg. Jadi itu beratnya 2 kali lipatnya, mereka memikirkan kayak nggak mungkin bisa. Dari 100 orang lebih penyelamat yang masuk ke dalam gua itu, bahkan setengahnya ini nggak ada yang bisa menyampe ke titik si John ini karena badan mereka itu terlalu besar. Jadi ada bagian-bagian di dalam guanya itu yang besarnya itu cuma sebesar lubang dari mesin cuci. Kalian bisa bayangin itu kecil banget, tapi mereka itu bingung kenapa si John ini bisa masuk sampai ke titik itu dan bisa nyangkut di posisi seperti itu. Itu sangat nggak masuk akal menurut mereka, tapi ya namanya udah nyangkut. Dan akhirnya mereka cuma berusaha untuk menolong John untuk dia bisa bertahan hidup dengan cara menusukkan cairan infus ke dalam kakinya dan cairan penenang. Jadi karena udah nggak ada bagian yang terlihat lagi, sepatu bootnya ditarik dan disuntikan di situ di kakinya, melalui kakinya. Dan setelah 28 jam dan sekitar 136 orang berusaha menyelamatkan John pada waktu itu yang tersangkut di dalam gua itu, John ini meninggal karena gagal jantung dan lemas karena posisi badannya yang kita tahu 70 derajat sehingga darahnya itu mengalir ke bagian kepala menyebabkan gagal jantung. Akhirnya dia itu meninggal di situ. Jasadnya itu dibiarkan di sana, dibiarkan tertutup di dalam Gua Natipati, dan Gua Natipati pada waktu itu juga ditutup selamanya sampai sekarang karena memang terlalu berbahaya, terlalu sempit, terlalu licin. Jadi ini juga menjadi satu peringatan kepada orang-orang yang mau masuk ke dalam gua itu. Ini gua yang sangat berbahaya. Keluarga pada waktu itu juga sudah sangat merelakan. Bahkan mereka keluarga berterima kasih kepada orang-orang yang berusaha menyelamatkan John pada waktu itu. Nah, saking menegangkan kejadiannya ini, waktu itu ini benar-benar berita diberitakan besar sekali di 2009, dan pada 2016 kejadian ini sempat difilmkan. Jadi buat kalian yang penasaran bisa langsung nonton filmnya, tapi di filmnya itu ada beberapa bagian yang diubah cerita aslinya ya seperti yang gue ceritakan ini. Nah gimana menurut kalian, ada gak yang masih pengen masuk ke dalam menjelajahi gua? Karena yang gue tahu rupanya setelah gue searching-searching juga, menjelajahi gua di dalam perut bumi itu adalah salah satu olahraga ekstrim gitu. Karena kita harus benar-benar tubuhnya fit, nggak boleh terlalu gemuk. Terus kita juga harus benar-benar tahu gua ini tuh bisa nggak kita jelajahi, berbahaya atau enggak. Jadi gimana menurut kalian tentang kejadian ini, tentang menjelajahi gua di dalam perut bumi? Coba tinggalin komentar kalian di kolom komentar, nanti pasti gua baca satu-satu kok. Terima kasih banget yang kalian udah selalu support gua sampai sekarang dan udah nonton video ini sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan share video ini biar semua orang mendapatkan informasi yang menarik seperti ini lagi. Jadi itu dia video hari ini guys. See you guys in the next video.